Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihin sta'inu ala umu di dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Para pendengar A'azhan ya Allah wa iya'kum Ada satu istilah penting lainnya Dalam mempelajari ilmu tasrif yang wajib dikenal Untuk para pembelajarnya yaitu apa yang disebut dengan sirah. Ringkasnya, sirah merupakan bentuk suatu kalimah dilihat dari segi arti yang dimiliki oleh kalimah tersebut. Jadi seumpama ada kalimah maktabun dari atau ditinjau dari artinya yang berarti tempat menulis, maka kita bisa mengatakan bahwa sirah maktabun adalah ismul makan. Sirahnya ismul makan, nama tempat ya dan tentunya kalimat ini juga memiliki wazan. Kita bisa melihat wazannya, contoh maktabun, wazannya adalah maf'alun. Kemudian misalkan kalimat katibun, kita lihat dari segi artinya, dia bermakna yang menulis. Maka sigoh untuk kalimat katibun, ya namanya adalah ismul fa'il, nama pelaku. Nah, sigoh inilah yang nantinya akhwat dan akhwat TV para pendengar yang akan menjadi motor utama dalam jalannya pelajaran ilmu tasrif. Maka dalam kesempatan kali ini kita mengenal terlebih dahulu apa saja itu sigoh-sigoh yang ada dalam kalimat bahasa Arab. Ya, kita mengenal terlebih dahulu. Ada sekian banyak sigoh yang sejaknya kita untuk mengenalnya. Yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il maldi adalah kata kerja lampau. Ya. Yang kedua adalah fi'il mudari. Nah, ini diingat baik-baik. Fi'il madi kata kerja lampau. Yang kedua adalah fi'il mudari. Fi'il mudari kata kerja saat ini atau nanti. Ya, kalau sudah disebut fi'il berarti bila kalimat tersebut jadi saya fi'il. Tapi tentunya fi'il itu ada silohnya lagi. Ya. dan ternyata memang kita membahasnya seputar fiil dan isim. Ada harf memang jarang dibahas di ilmu tasrif. Kecuali nanti sekilas di akhir pembahasan kajian tasrif ini ada yang namanya pembahasan tentang harf. Tapi amat sedikit. Adapun masdar itu adalah nama perbuatan. Sigoh masdar itu adalah sigoh yang kalimah dengan sifat tersebut menunjukkan kepada nama suatu perbuatan. Nanti akan kita lihat contohnya masing-masing dari macam-macam sigoh ini. Kita kenalan dulu dengan istilah-istilahnya. Yang berikutnya adalah ismu al-fa'il. Ismu al-fa'il adalah nama atau sigoh yang menunjukkan kepada nama pelaku perbuatan. Kemudian yang kelima, sifat musyabaha. Ya, sigoh yang menunjukkan kalimat dengan sifat, sifat musyabah ini menunjukkan kepada nama sekaligus sifat bagi pelaku perbuatan. Kemudian yang keenam ismu al-maf'ul. Sifat ini menunjukkan kepada nama penderita dari suatu perbuatan atau nama daripada objek suatu perbuatan. Kemudian yang berikutnya fi'lu al amar Ini kata kerja perintah fi'lu annahi kata kerja larangan. Kemudian ismu az-zaman. Ismu az-zaman ini nama waktu perbuatan. Sigoh yang menunjukkan kepada nama waktu suatu perbuatan. Ismu al-makan sigoh menunjukkan kepada nama tempat perbuatan. Ismu al-alah ismu al alat Ya, kalimat dengan sigo ismul al alat ini menunjukkan kepada nama perkakas daripada suatu perbuatan ya nama daripada alat untuk melakukan perbuatan. Kemudian fi'il maldi majhul. Ini kata kerja lampau, cuman bentuknya pasif, ya. Nanti akan kita lihat contoh. Dan fi'il mudhari majhul, ini kata kerja saat ini atau nanti tetapi bentuknya pasif. Nah. Dan kita akan melihat contoh daripada masing-masing sigah tadi, macam-macam sigah tadi. Nah, kita melihat contoh kalimatnya, dan kita bisa melihat apa wazan daripada kalimah tersebut. ya Hanya beberapa contoh, artinya hanya satu contoh untuk setiap macam sigoh. Nah selebihnya, ini adalah kajian ilmu tasrif, dan intinya adalah seperti yang kita hadapi saat ini. Kita bahas saat ini nanti. Kita bisa melihat dalam tabel yang menjelaskan tentang sigoh-sigoh kalimah bahasa Arab dan juga contoh kalimahnya, berikut wazan untuk kalimat tersebut, kita bisa memahami. Contoh al-fi'lil maldi, ya, itu kita memang mencoba untuk menuliskan tanpa harakat supaya terbiasa ya dengan istilah-istilah tersebut walaupun tertulis tanpa harakat. Coba lihat di halaman 19. Al-fi'lil maldi, ya, yang kita sudah katakan tadi, kata kerja lampau, contohnya al-doroba. Doroba, Doroba ini serahnya fiil madhi. Karena memang memiliki arti telah memukul. Ya, kata kerja lampau, menunjukkan waktu, menunjukkan perbuatan yang telah terjadi, ya. Kata kerja yang sudah terjadi. Wazannya adalah fa'ala. Ya. Contoh kalimatnya dzaraba, wazannya fa'ala. Nah, ketika dzaraba, kita bisa melihat ini memang memiliki arti telah memukul maka kita bisa bisa menyimpulkan bahwa sifatnya adalah fi'il madhi lantaran memang menunjukkan perbuatan yang sudah terjadi ya. dalam terjemah untuk masing-masing contoh itu bisa difahami dengan baik terutama pada kalimat-kalimat atau kata-kata yang dicetak tebal yang dicetak tebal itu untuk memudahkan dalam memahami fungsi atau arti daripada setiap kalimat dengan sirohnya masing-masing. Ya. maka fahami dengan baik setiap kalimat yang dicetak tebal karena itu menunjukkan kepada arti dari setiap kalimat dengan sirohnya masing-masing. jauh ribu, ya berarti sedang memukul. maka film motor adalah kata kerja untuk saat ini sedang atau nanti akan memukul. Yafiribu kita lihat ternyata wazannya adalah yafilu. Kemudian almasdar, ya yang berikutnya ada almasdar, ya dan Al-Masdar ini aku dan aku tvidin jenisnya adalah ism, jenis kalimatnya adalah ism, ya kita tahu bahwa kalimat itu cuma ada tiga jenis, kalau nggak fiil ya ism, kalau nggak harf dan al-masdar jenisnya ism. Dan ingat, sigoh al-masdar berbeda dengan sigoh ismul masdar. Maka, apa yang sudah saya sebutkan di sini, tentang sigoh al-masdar, tidak perlu ditambahi kalimat ismu di depannya. Tetapi cukup ucapkan al-masdar atau masdar. Ya, masdar ini adalah sigoh untuk kalimat yang berarti menunjukkan kepada Suatu nama perbuatan Atau kejadian Contohnya darban Yang berarti pemukulan Ya Dan darban memiliki Wazan fa'lan Kemudian ismul fa'il Nama pelaku nah, Nama pelaku Nah itu Contoh kalimatnya daribun Wazannya Fa'ilun nah, Yang memukul Kemudian sifat musyabbah, Ya Ini menunjukkan kepada nama Sekaligus sifat bagi yang melakukan perbuatan Daribun wazannya fa'ilun berarti yang selalu memukul suka memukul Sika isim maf'ulnya madrubun yang berarti yang dipukul wazannya maf'ulun ya masdar ismul fa'il sifat musyabbah ismul maf'ul ini seluruhnya jenisnya isim ada pun fi'il madi, fi'il mudari, kemudian fi'lul amri dan fi'lun nahi ini jenisnya fi'il. Kemudian ya. ismu zaman, ismu makan itu bisa dilihat contohnya. Ya. Contoh kalimatnya dan artinya serta wazannya. Ya. Sampai fi'l fi mudari majuhul. Ya. Untuk kalimat doroba dengan sudah dirubah kepada sigoh-sigoh yang beragam sirgha ini, ikhwan dan TV, kita harus bisa memahaminya dengan baik dan benar. Mengapa? Karena kita sudah sebutkan tadi bahwa di antara motor utama untuk kajian ilmu saraf adalah dengan adanya sirgha yang beragam di atas. Artinya, jalannya pelajaran ilmu saraf ini adanya sirgha ini. Karena memang sirgha-sirgha ini sejatinya adalah kata jadian dari satu kata dasar. Ya. Jadi para pendengar bisa memperhatikan dengan seksama contoh doroba sampai yudrobu dengan sigoh yang beragam yang sejatinya semuanya memiliki makna tentang masalah memukul cuma karena sigohnya sudah berubah maka maknanya pun berbeda-beda berbeda -beda. dan masing-masing dengan wazannya masing-masing masing-masing terbentuk dengan wazannya masing-masing ini adalah seluruhnya berasal dari satu kata dasar yaitu kata doroba ya berasal dari kata doroba kemudian berubah menjadi yadribu Dorban, doribun, doribun, madribun, idrib, la tadrib, madribun, 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 madribun doriba, Inilah pembahasan tentang siqoh. Ya. Hafalkan dengan baik ya, apa yang merupakan sigo-sigo kalimah bahasa Arab ini Karena insya Allah kita akan senantiasa bergelut dengan ragam sigo yang ada ini Dalam mengkaji ilmu tasrif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh